Satu, dua, tiga. Woi! Dengan saya, Iftikhar Jahangir. Oke guys, jadi kali ini kita akan jalan-jalan sambil review mobil baru kita guys. Dan ini dia mobil baru kita, namanya Mazda Miata. Nih liatin guys, ini juga ada bagus ini kalau menurut aku ya. Biasa yang berisik ini. Awas ya. Kenapa gak bisa jalan? Rem tangan. Yuk guys, bentar dulu ya. Tuh guys, keluar apinya. Teknologi guys. Dan lihat guys, ini juga ada interiornya di dalam dan di depannya. Realistis ini. Guys, mirip banget kayak mobil asli. Ini dari game. Situ juga ada plat nomor kita guys, yang kotak kita. Dan lihat di sini, woi guys, woi dari tadi knalpot berisik amat dah. Jadi kita ditilang bisa-bisa sama polisi ini. Yuk, lanjut. Oi. Nah ini lihat guys, setirnya aja setir balap ini juga kayak kursi gaming ini. Wih, aduh gak bisa. Lihatin guys, bagus beneran, ini mirip. Wih, mirip. Oke guys, nanti ini aduh, ini baru mobil pertama. Makanya kalau kalian mungkin aku punya subscribe dulu. Kalau mau ya udah, kalau mau mungkin aku tahu itu cara. Kalau kalian mau aku punya Linux, makanya subscribe dulu ya. Dah, penting like, comment, share, subscribe. Sebanyak-banyaknya sampai 1000 subscriber. Itu aja. Dan nanti aku kalau udah 1000 subscriber aku buat di Robux. Yuk, siap-siap kita ngerem. 1, 2, 3. Habis nih ya. Nah, dari dalam aja guys. Agar kita kayak nyetir mobil beneran. Kalau di game kiri dia ada patung di sini. Tidak, ini patung apa nih? Ini nggak ada patungnya. Dadah. Coba apa? Karena aku juga punya mobil mewah satu lagi. Ya tebak, aku cuma mobil apa satu lagi? Ini mobil kayaknya kalau orang kaya. Ngesot guys, ngesot nanti lah dan di tempat yang kayak gini. Udah gak apa-apa, robos aja. Itu sama siapa? Game ini ngerikan, mengerikan juga ya. Aku bakal ngesot. 1, 2, 3. Gimana dong?
guys. Ya nggak bisa. Terpaksa kita harus spawn ulang. Dan bye. Ini guys, aku juga punya kereta apa. Ya itu sih. Baru punya 3 mobil aja sih. Nanti juga aku mau beli mobil. Wih, beli balap lagi. Jadi nanti bakal ada. Jadi nanti bakal ada mobil kedua. Mobil kedua kita. Ya sabar, ya sabar. Mau beli mobil itu nanti di next video. Tapi ini dibikinin dan terus semuanya sejam yang masih ini guys. Ini sirkuit yang kemarin yang ya kita menerobos di situ ya, yang kemarin lah jadi ke situ tuh guys. Kemarin aku pinggir ke situ. Ke situ lagi itu ke track sirkuitnya. Enggak bisa, guys. Enggak bisa. Arah ya. Enggak bisa. Enggak bisa ke sana. Dan itu ada tembok invisible. Itu aneh. Gitu. Ini kalau mau kalian mau balapan di sini, kalian harus bayar pakai Robux lah. Bentar ya, mau coba lihat berapa harga Robuxnya. Mau coba. Jadi ini track sirkuitnya nih. Kita tinggal belok aja ke sini. Dan kenapa aku kalau setiap main game ini nggak pakai rating? Gak bisa guys. Lihat. Bar yang ada malah belok ini. Gak bisa guys. Eh, oh ya udah, nggak usah. Ini nggak sih. Oh iya, iya. Bener-bener maju-maju. Ah, klik R turun. Ini nggak bisa, woi. Udahlah. Oh ini kita sedan guys. Oh ini kita sedan. Gak bisa sedan, bisa merobos guys tuh. Jadi gak usah bayar, gak usah klik nggak klik atau pakai kartu. Jadi udah kak, terobos aja kalau mau beli sedan, tapi itu harus yang ceper bisa, harus yang ceper banget. Tuh Game Pass, Track Queen, Game Pass Track Queen, access the track. Restrek. Nih guys, jadi kalau kalian mau balapan di game seri D, ini guys harga Robux, tapi harus pakai Robux ya, pakai Game Pass. Nih guys segini harganya, 10 Robux, 10 udah sama aja, 10 Robux lah. Jadi gitu, kalau kalian mau beli, enggak guys, aku nggak mau balapan. Dan aku juga. Jadi aku cuma masih kecepatannya masih aduh kecil. Masih kecil ya. Ini lah lumayan lah. Bye bye. Saya bisa ngeropos. Walaupun kepala saya jatuh. Tuh lihat tuh. Biar ke rumah bisa sedan tuh. Tuh lihat. Rambut saya jadi ke atas begitu. Rambutnya jadi ke atas sama airport saya, merek airport saya KSI itu dari game. Oh, ini nggak ada kacanya apa, nanti bisa dipaling kalau lagi parkir. Iya juga. Guys. Duk. Ayang.
masih lemah. Harusnya di game saya ini bisa modif mobil gitu, jadi kecepatannya jadi berapa ini ya, atau langsung depan kita aja udah banyak. Jadi buat apa jualan dari buat beli mobil? Bensin juga di sini limited guys, masa beli bensin di sini. Kita kembali lagi ke tempat spawn. Kenapa plat nomornya dipasang di situ? Kenapa plat nomornya dipasang di dalam? Jadi gini. Kalau di sini, buat kayak keluarin as, ada bolong-bolong lah. Kan mobil biasanya ada bolong-bolong ya. Tapi di atasnya, tapi ini di bawah. Kan nggak bisa. Kan bisa di sini ya? Ini bisa di sini. Oh ini bisa di sini. Kenapa ya aneh ini? Di covernya. Karena lebih bagus di sini loh. Kan bisa ya di sini? Digituin. Jadi miring si plat nomornya. Walaupun nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Penting kan belakang ada plat nomor. Depan nggak kelihatan. Yang penting ada plat nomor. Gak apa-apa. Dan di sini bagusnya ada wipernya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Gak bisa. Udah. Dan ini kita review dulu. Walaupun tadi kurang kreatif kayaknya. Pintunya buka nggak? Gak bisa kayaknya. Masuk, itu masuk. Belakangnya penasaran kayak yang bisa dibuka. Ya, kita masuk aja. Udah guys, jadi ini mobil nggak bisa dibuka sih. Tuh ya. Tuh, ini tuh. Ini lihat. Driving truck E. Dipencet, itu masuk. Jadi nggak bisa guys. Ya udah. Jadi kita videonya sampai sini guys. Jalan-jalannya ini juga kotanya nggak terlalu gede sih. Kecil ini kotanya. Aku juga bisa keliling-keliling kota sini. Dan ya. Dan dulu ya guys. Bye bye. Oh ya, jangan lupa subscribe loh. Ya. Dadah. Tadi ulang lah. Dan dulu ya guys. Bye bye.